Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Harif Channel di PUBG Mobile. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu. Nah, kali ini saya akan membahas misi poin prestasi. Sebelum saya bahas, jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Nah, misi kali ini misi triathlon dengan cara alami, teman-teman. Saya selesaikannya. Nah, saya baru saja menyelesaikannya. Kita lihat dulu untuk misinya dan sekalian kita ambil hadiahnya. Nah, untuk misinya itu merunduk atau jongkok 1000 kali, lompat-lompat 10.000 kali, teman-teman. Saya ralat tadi jongkok 10.000, lompat 10.000, tiarap 10.000 kali, teman-teman. Nah, saya menyelesaikan misi ini tanpa memakai aplikasi, main biasa aja, tapi juga selesai dengan cepat, teman-teman. Nanti juga saya akan kasih tahu di bagaimana cara alami agar lebih cepat. Buat teman-teman yang sangat mengejar misi poin prestasi, bisa memakai aplikasi auto clicker agar lebih cepat untuk menyelesaikan misi ini. Nah, kita buka hadiah dulu, teman-teman. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanya kenapa saya tidak memakai aplikasi auto clicker, karena HP saya tidak muat untuk menggunakan banyak aplikasi, teman-teman. Maklum, HP kentang. Jadi saya menyelesaikan dengan cara alami, teman-teman. Nah, sekarang saya contohkan langsung di map klasiknya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita mulai jongkok, tiarap atau lompat, cari titik yang aman, teman-teman. Nah, untuk cara ini juga saya yakin juga bisa lebih cepat asal teman-teman tidak bosan dengan cara alami seperti ini. Buat teman-teman pengguna HP kentang mungkin bisa mengikuti cara saya ini kalau tidak muat untuk memasang banyak aplikasi. Tapi buat teman-teman yang tidak mengejar misi ini, main biasa saja juga bakal selesai misi ini, karena setiap kita main pasti kita akan lompat, jongkok atau tiarap. Saya juga tidak fokus kali untuk misi ini dengan cara ini, tapi saya pernah mencobanya agar lebih cepat, teman-teman. Demikian untuk video kali ini, teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata di sepanjang video ini, karena hanya untuk menghibur. Jangan lupa di like, subscribe, dan komennya agar channel ini semakin berkembang. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga sehat selalu, biar kita bisa mabar bareng, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.